Draw perempat final, Denmark Open 2024, hari Jumat, 18 Oktober. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Denmark Open akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di perempat final Tunggal Putra, Alex Lanier akan melawan pemain Singapura, Loh Ken Yu. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Lu Guangzu akan melawan pemain Jepang, Koki Watanabe. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Lu Guangzu. Di perempat final lainnya, Wang Hongyang akan melawan pemain Jepang, Kenta Nishimoto. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Kenta Nishimoto. Dan Li Sifeng akan melawan pemain Denmark, Anders Antonsen. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Li Sifeng. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, An Seong akan melawan pemain Thailand, Supanida Kathethong. Rekor pertemuan, 3-1, untuk keunggulan An Seong. Sementara itu, Pusarla Vesindu akan melawan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan Gregoria merupakan partai ketiga di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 10-2, untuk keunggulan Pusarla Vesindu. Di perempat final lainnya, Putri Kusumawardani akan melawan pemain Singapura, Yeo Jiamin. Pertandingan Putri KW merupakan partai kelima di lapangan 1 dan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Michelle Lee akan melawan pemain Cina, Wang Zhiyi. Rekor pertemuan, 1-1. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Liang Weikeng, Wang Chang, akan melawan ganda putra Thailand, Kitinupong Kedren, De Chapol Pua Faranukroh. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Aron Chia, Soh Wei Yik, akan melawan ganda putra Cina, Chen Boyang, Liu Ying. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Aron Chia, Soh Wei Yik. Di perempat final lainnya, Ben Lane, Sean Fendi, akan melawan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai ke-6 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 3-4, untuk keunggulan Fajar Rian. Dan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Rekor pertemuan, 7-6, untuk keunggulan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, akan menghadapi sesama ganda putri Cina, Jia Yifan, Li Wenmei. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Liu Shengshu, Tan Ning. Sementara itu, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, akan melawan ganda putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di perempat final lainnya, Pear Li Tan, Tina Ah Muralitharan, akan melawan ganda putri Jepang, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Rekor pertemuan, 4-1, untuk keunggulan Pear Li Tan, Tina Ah Muralitharan. Dan Jong Na En, Kim Hye Jong, akan menghadapi sesama ganda putri Korea, Baek Hana, Lee So Hee. Rekor pertemuan, 0-2, untuk keunggulan Baek Hana, Lee So Hee. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan ganda campuran Perancis, Tom Gickwell, Delphine Delrue. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Sementara itu, Tang Chun Man, Teng Suet, akan melawan ganda campuran Denmark, Jesper Toft, Amalie Magelun. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Yang Po Suan, Hu Ling Fang, akan menghadapi ganda campuran Korea, Kim Won Ho, Jong Na En. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Kim Won Ho, Jong Na En. Dan Rinov Rivaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan melawan pasangan Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan Rinov Pita merupakan partai keempat di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-3, untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin.